Good day guys, welcome back to my channel Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes. Guys, di video YouTube Bobby Builder kali ini mempunyai features baru dari YouTube, yaitu subtitle. Bagaimana cara kalian untuk lihat subtitlenya dan mengaktifkannya? Caranya seperti ini. Okay guys, if you are new to my channel, welcome to my channel Bobby Builder. I hope you all enjoy my videos. Luckily, YouTube have give me some features, and that is subtitle for those of you who are not understand bahasa. And this is how you do it. So, don't forget to subscribe and like my videos because it's free guys. Thanks guys. Good day guys, welcome back to my channel Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes. Guys, pada kesempatan hari ini saya Bobby Builder sudah mempersiapkan dan membeli sembako sebanyak 70 buah. Oke, untuk apa? Untuk dibagikan. Nah, seperti di video sebelumnya, kalau kalian belum nonton video saya setelah membagikan sembako sebanyak 930 buah, oke, di jalan raya, di tempat-tempat yang orang mungkin jarang datangin, saya datangin, ya, 930 buah sembako telah saya bagikan. Awalnya saya buat video ini, saya ada inisiatif, ada niat untuk memberikan 1000 sembako. Akan tetapi pada saat saya shopping beras sebesar 5 kg, seberat 5 kg, yang ada sisa cuma 930 paket. Jadi oleh karena itu, selang beberapa hari kemudian setelah saya menjual fitness saya, oke, alat fitness saya terjual, dan akhirnya setelah DP pertama sudah dibayar 50 juta, akhirnya pembelinya sudah membayar 20 juta lagi, total 70 juta. Nah, disitulah saya niat untuk membeli sembako lagi sebanyak 70 buah. Oleh karena itu, kali ini kita nggak akan keliling Jambi untuk memberikan sembako ini, karena sudah banyak 930 buah yang kita bagikan. Kali ini, saya akan membuat orderan, oke? Saya akan order makanan, GoFood, oke? Menggunakan aplikasi. Di sini ada handphone. Saya telah memesan, ya. Saya telah memesan makanan. Setiap makanan kurang lebih saya pesan, setiap handphone saya pesan 3 paket. Oke. Dan bervariasi makanannya. Jadi 70 buah tersebut saya akan bagikan langsung kepada teman-teman kita, saudara kita online Gojek yang sudah senantiasa memberikan bantuan kita yang sekarang di kondisi PSBB. Tapi saya nggak tahu nih guys, saya nggak tahu bagaimana dampaknya apabila saya memesan 70 makanan dalam waktu yang bersamaan. So, we'll see what happen, oke? Tetap di channel saya, Bobby Builder. Ciao. Oke guys, jadi saya sudah mengorder makanan sebanyak 70 buah sekaligus, ya. Paketnya sudah saya siapkan di sini, ya. Silakan lihat. Jadi seperti sebelumnya, paketnya terdiri dari ya, 3 bungkus mie instan, duit Rp50.000, beras 5 kilo, ya, beras 5 kilo, 1 biskuit, minyak 1 liter, dan 1 botol susu. Jadi dan setiap Gojek ini atau GoGrab, ya, yang penting Gojek online yang gampang saya pesan lewat online, saya akan membagikan mereka sebanyak ini. Jadi saya penasaran, mereka saya sudah pesan, saya nggak tahu nih mereka bisa datang bersama atau tidak. Mudah-mudahan tidak. Jadi supaya tidak ada chaos, ya. Tapi kalaupun iya, mudah-mudahan juga tidak ramai
dan ada jarak tertentu. Oke, tetap di channel saya. Oke guys. Oke guys, jadi saya buat video ini untuk menginspirasi kalian yang diberikan rezeki lebih untuk melakukan yang sama. Jadi saya total per hari ini 930 plus 70 1000 sembako yang saya bagikan sesuai dengan harapan dan pikiran dan niat saya lakukan. Oke, jadi si, ya. Banyak yang datang, kok. Hah? Coba buka. Apa? Banyak gojek yang datang, kok. Gojek apa? Ya, kok. Oh, makanan. Oke. Oke, guys. Jadi gojek sudah banyak datang. So, wow. Saya enggak expect gini. So, mana gojeknya? Di depan, kok. Gojek selalu banyak, guys. Mudah-mudahan teratur ya. Jadi saya pesen makanan banyak. Coba ambil tong makanan. Turun. Wow, that's a lot. Oh wow, okay. Ambil makanan yang lebih banyak. Perwakilannya aja biar tahu. Ini ada resepsionis kuat ya, Pak ya. Jadi ada mie 3 bungkus, susu 1, ada uang Rp40.000 ya. Ada katanya ya, Teh, kok. Ya. Ada biskuit, ada minyak, ada beras 5 kilo. Oke ya. Selamat Idul Fitri ya, Pak. Idul Fitri ya. Ya, sudah mereka Fitri ya. Ya, selamat Idul Fitri, Pak. Selamat Idul Fitri, Pak. Saya ambil makanan, saya bagi sembako, jadi jarak distance-nya ada ya. Jarak keamanan untuk terhindar dari corona ada, baik-baik di saya ataupun si driver Gojek sendiri. Terima kasih ya, Pak.
sudah diantar, mungkin masih ada yang packing, ada yang masih on the way, kita tunggu saja. Oke guys, sambilan kita menunggu para Gojek, GoGrab yang belum datang, yang sudah saya pesan makanannya. Ada lagi ya? Oh ada lagi sih, sih. Ada lagi. Ya Pak. Ya. Oke guys, seperti kalian lihat tadi banyak banget, dan sisanya saya akan bagikan lagi menunggu teman-teman Gojek, GoGrab yang akan ngantar makanannya. Oke, untuk itu saya mau akhiri dulu ini video biar tidak terlalu lama ya. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, para sahabat saya, para saudara saya, kaum muslimin muslimah di tanah air ataupun di luar negeri, selamat jalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kalian dilancarkan. Serta sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Ya, saya Bobby Builder mau ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Ciao guys.